Thank you.
setiap pelanggaran yang terekam. Misalnya helm model Sentro terbaca sebagai kepala pemotor, sehingga pemotor itu dianggap tidak mengenakan helm. Operator akan melihat gambar dan menolak sistem untuk mencatatnya sebagai pelanggaran. Kamera tilang juga bisa dioperasikan secara manual, misalnya saat ada kendala teknis seperti backlight. Dalam 5 menit perangkat kamera tilang bisa menangkap 120 pelanggaran. Sekilas mobil incar ini mirip mobil patroli biasa. Namun bedanya di atapnya dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi. Dengan dioperasikannya incar, diharapkan masyarakat lebih tertib berkendara. Sebab kendaraan ini bisa dioperasikan sewaktu-waktu dan di jalan yang tidak diduga warga. Surat tilang akan dikirim ke rumah pemilik kendaraan. Sesuai data di tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Jika denda tilang ini tidak dibayar, maka kendaraan akan diblokir. Jika diblokir, maka tidak bisa membayar pajak. Harus bayar denda dulu baru blokirnya dibuka.